Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay, apa khabar semuanya? Enggak sehat. Kenapa kosong tengah tu? Ya? Dalam Ida? Janganlah Mak Isah buat main-main. Yelah betul lah. Betul lah. Anissa belum balik eh? Semua belum balik eh? Ramai belum balik. Okey. Hari ni ramai tak ada ya? Hujan lah. Hujan. Tak sejuk ke? Sejuk kan? Apa yang kuat sangat kipasnya? Kipas dekat luar ke kipas dekat dalam kuat? Angin dekat luar kan? Okay. Kenapa hari ni ramai pakai merah ni? Cara merah. Okey, baik. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu sekali lagi untuk menyambung perbincangan kitab kita, iaitu kitab Fawaidul Fawaid. Dan kita masih lagi berada di topik yang keberapa? Topik yang keempat. Okey, topik kita yang keempat bertajuk dosa dan akibat yang menyakitkan. Kita berada di muka surat 413 dan kita akan bincangkan poin-poin B di sini bertajuk tiga pangkal dosa. Okay. Minggu lepas bincang tentang tiga pintu neraka. Okay. Tiga pintu neraka, pintu syubhat, pintu syahwat, pintu amarah. Jadi hari ini tiga pangkal dosa. Baik, kita pergi kepada dosa yang pertama di sini terlebih dahulu. Pangkal semua kesalahan dalam hal ini. Apa dia cakap ni? Pangkal semua kesalahan dalam hal dosa. Okay. Oh, terbalik. Pangkal semua kesalahan dalam hal dosa ini juga ada tiga. Terbalik eh, ayatnya di situ. Pangkal semua kesalahan dalam hal dosa ini juga ada tiga. Okay. Pintu neraka ada tiga, pangkal dosa juga ada tiga. Itu maksudnya. Yang pertama ialah kesombongan. Pertama ialah kesombongan. Sifat sombong inilah yang menjadikan iblis melakukan dosa yang telah dilakukannya, iaitu menentang perintah Allah bersujud kepada Adam. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan kesombongan? Apakah yang dimaksudkan dengan kesombongan? Sombong tu apa? Kejap ya. Sombong tu macam mana? Mengaku diri lebih baik daripada orang lain. Okey. Sini pula sama. Tak. Apa dia? Sorry. Tengok mulut gerak itu tak dengar apa dia. Angkuh. Okey, angkuh. Angkuh sombong sama makna. Kak Siti? Apa? Angry? Allah, nak kena bangun juga. Apa Kak Siti? Arrogant. Oh, dia guna bahasa English lah.
Arrogant. Okay, angkuh, arrogant samalah. Sombong pun sama. Tadi Aisyah kata lebih merasa diri lebih baik. Selain daripada itu, Kak Ina belakang lama saya tak nampak. Riak. Boleh cuma dia ada perbahasan yang tersendiri ya di situ. Yang lain, kakak? Megah diri. Siapa lagi? Ya? Kufur. Okey. Lagi-lagi? Kerek. Eh, makin jauh pula. Kerek. Kerek ni pasal apa? Pasal pasal. Is it slang? Slang eh. Slang Melayu eh. Kerek eh. Habis yang anggut tu apa? Oh, anggut tu up sikit. Action. Apa ni? Oh, anggut tu cakap boyan. Oh, baru kita tahu awak. Sebab kita orang boyan. Sebab tu katanya mak bapak kita guna ayat tu kan anggut, anggut. Oh, anggut tu pasal boyan. Apa? Boyan. Jawa? Jawa tak tahu pula. Arab? Arab apa? Ustazah apa Ustazah? Eh Ustazah jangan main Ustazah. Tak tahu eat geram aku tadi. Takabir? Mutakabir? Dia ketawa. Kuasa. Dia gelak kan makcik-makcik. Mutakabir. Yelah mutakabir tu sombong lah kan. Cuma dia tak kena lah. Takabur, takabur. Yalah bahasa Melayu guna takbur kan? Bahasa Melayu ambil daripada bahasa Arab eh. Takabur. Okey macam ni eh. Ada tiga. Okey, ada tiga ciri sombong ni. Kalau kita tahu, kalau kita lihat ada pada diri seseorang, maka inilah yang kita panggil sebagai sombong. Okey. Sombong. Satu. Ialah mereka yang merasa diri lebih baik dari orang lain. Okey, yang kedua ialah memandang rendah pada orang lain. Ambil dua ni je lah. Senang. Okey. Jadi orang yang sombong, dia akan rasa dirinya lebih baik daripada orang lain dan juga dia akan memandang rendah pada orang lain. Ada contoh yang boleh berikan yang lebih apt ataupun lebih boleh kita relatekan dengan konteks? Contohnya bagaimana? Fitri, contoh macam mana Fitri? Oh, kita terlalu fokus pada agama bila kita lihat orang lain, contoh orang lain tak pergi masjid, orang lain tak pergi kuliah, tak baguslah, kita yang lagi bagus. Oh, cantik contoh awak. Suka saya. Maknanya siapa tak pergi kuliah susah sakinah tak bagus. Macam tu eh. Oh, kita bagus tau. Awak kau pergi kelas susah sakinah tak? Kau tak pergi eh? Aku pergi tau. Aku tak bagus, aku bagus. Macam itu kan. Dia rasa apa yang dia buat tu lebih baik daripada orang lain. Lagi bagus daripada orang lain. Contoh mungkin kita banyak baca Al-Quran kan. Kita rasa kita lagi bagus daripada orang lain yang tak baca Al-Quran. Ni kita memandang rendahlah pada orang lain dan merasa diri lebih baik daripada yang lain. Sebab itu di sini kita lihat tadi diberikan contoh sombong itu kepada Iblis. Kan? Iblis ni tadi dia kata sombong ke saya belum baca? Dah baca belum? Sifat sombong inilah yang menjadikan Iblis melakukan dosa yang telah dilakukannya, iaitu menentang perintah Allah agar bersujud kepada Adam.
Jadi kita nampak di sini ya, iblis ini dia adalah makhluk yang sangat sombong. Sebab itu setelah Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam dan ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada para malaikat agar tunduk hormat kepada Nabi Adam alaihi salam, iblis ini dia tak nak. Okey, baik. Kita datangkan dalil tentang hal ini bermula dari ayat yang ke-74 hingga 76. Okey, sila buka Al-Quran masing-masing. Kalau ada lah, kalau tak ada, buka apps Al-Quran masing-masing. Jadi kita boleh lihat satu persatu kisah di sini. Baik. Ayat yang ke-73 dulu ya, saya lihat di situ. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Surah Sad ayat yang ke-73 hingga 76. Okay, jadi bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kepada makhluknya iaitu para malaikat agar tunduk kepada Nabi Adam, iblis dia tidak mahu. Allah ceritakan di sini fasajadal malaikatu kulluhum ajma'in. Setelah selesai kejadian Adam, maka sujudlah sekalian malaikat semuanya sekali. Semua, okey, semua malaikat sujud kepada Nabi Adam. Namun pada ayat yang ke-74, Allah kata illa iblis astakbara wa kana minal kafirin. Allah guna perkataan istakbara, sombong. Okey. Illa iblis astakbara wa kana minal kafirin. Melainkan iblis, dia berlaku sombong, takbur, mengingkarinya serta menjadilah dia dari golongan yang kafir. Jadi lihat ya, pada ayat yang ke-74 ada perkataan istakbara untuk menunjukkan kesombongan yang ada pada iblis. Maknanya Allah describe iblis ini sebagai makhluk yang sombong, yang menunjukkan dirinya lebih baik daripada orang lain. Kemudian di sini ya, Allah Subhanahu Wa Ta'ala pun berfirman kepada iblis pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-75. Allah berfirman, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Wahai iblis, apa yang menghalangmu dari turut sujud kepada Adam yang aku telah ciptakan dengan kekuasaanku? Astakbarta am kunta minal alin? Allah tanya kepada iblis, adakah engkau berlaku sombong takbur ataupun engkau dari golongan yang tertinggi? Jadi di sini sekali lagi kita lihat ya, penggunaan lafaz sombong itu Allah highlightkan, Allah tekankan dalam ayat-ayatnya di sini untuk menunjukkan kepada kita bagaimana sifat iblis itu. Allah bukan tak tahu tau iblis tu sombong, tapi sengaja ditanya kepada iblis ini, kan? Jadi Allah tanya kepada iblis, kenapa kau tak sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan tangan aku sendiri? Kenapa Allah kata ciptakan Adam dengan tangan dia sendiri? Senyap. Senyap. Macam ada malaikat lalu pula. Senyap. Kenapa? Kenapa Allah kata khalaqtu biyadaya, yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku sendiri? Maknanya? Aisyah. Apa? Bentukkan daripada tanah. Maknanya begini, ya, kita lihat. Penciptaan Nabi Adam sebagai manusia pertama. Sama tak macam kita? Tak sama kan? Kita daripada ibu ayah. Okey? Air mani, ayah, ibu lahirkan. Penciptaan manusia standard begitu. Kita tak kata tiba-tiba keluar, manusia. Tak ada macam tu. Dia tak jadi dengan sendirinya manusia ni. Dia mesti melalui laki, wanita, lalu wanita itu melahirkan,
lahirlah manusia. Tapi Nabi Adam adakah sedemikian? Tidak. Nabi Adam Allah ciptakan sendiri dengan caranya yang tersendiri. Dibentuk daripada tanah, kan? Sebab itu di sini kita lihat. Iblis bila Allah tanya, qala, kan? Astakbarta, adakah engkau sombong? Aw anta aw kunta minal alin, ataukah engkau ni nak rasa diri engkau ni lagi tinggi daripada orang lain? Iblis kata apa? Dia mengaku tau. Dia mengaku depan Allah. Qala ana khairum min. Iblis kata apa? Aku lagi bagus daripada dia. Nampak tak poin kita yang pertama tadi? Okey. Maksud sombong itu ialah bila kita rasa diri kita lebih bagus daripada orang lain. Iblis ni yang tunjukkan. Okey. Dia kata apa kepada Allah? Qala ana khairum min. Aku lagi bagus daripada dia. Khalaqtani min nar, sebab engkau ciptakan aku daripada api. Wa khalaqtahu min tin, engkau ciptakan dia daripada tanah. Apa kelas aku nak pergi tunduk kat dia? Ha, dia macam gitu kan? Kan? Dia kata apa? Not my level. Macam gitulah keadaannya. Tak sama level. Takkanlah aku nak pergi tunduk hormat pada dia. Aku lagi bagus daripada dia. Nampak ada dua eh? Satu, dia merasa dirinya lagi bagus daripada orang lain. Dua, dia memandang rendah. Kedua-dua itu ada dalam ayat tu tadi kan? Surah Sad ayat yang keberapa? Ayat yang ke-76. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita, ini adalah dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk. Sebab pada waktu itu malaikat, okay, kemudian keluarlah iblis, ada Nabi Adam. Ini semua makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum itu tidak ada satu dosa pun, semuanya dalam syurga. Tapi kemudian bila iblis ini dia merasa dirinya lebih hebat daripada ciptaan Allah iaitu Adam. Lalu dia memandang rendah terhadap Adam. Allah Subhanahu Wa Taala pun kata kepada dia pada ayat yang berikutnya, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Allah kata kepada iblis, kalau demikian keluarlah engkau daripadanya, iaitu daripada syurga, kerana sesungguhnya engkau adalah makhluk yang diusir. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin, dan sesungguhnya engkau ditimpa laknatku terus menerus hingga ke hari kiamat. Ini hukuman yang Allah berikan kepada iblis. Tapi kita lihat gini, okay? Adakah iblis dia rasa menyesal? Tak, dia cabar Allah. Ini orang sombong. Orang sombong, kalau kita tegur dia, dia nak terima tak? Orang sombong, kita cakap apa pun dia tak load. Kita bagilah apa-apa pada dia, dia rasa aku bagus, aku tak salah. Ini iblis. Sebab tu bila Allah keluarkan daripada syurga, kita patutkan kalau kita dah kena halau, kita takut kan? Kita rasa macam, ya aku dosa ke, ya aku ada buat. Kita rasa gitu kan? Tapi iblis tak. Bahkan iblis kata kepada Allah, qala rabbi fa anzirni ila yaumi yub'athun. Wahai Tuhanku, jika demikian berilah tempoh kepada aku hingga ke hari mereka dibangkitkan, hingga ke hari manusia ini dibangkitkan. Maknanya kau jangan masukkan aku lagi dalam api neraka tu. Engkau ya Allah, kau bagi aku berkeliaran ni. Ganggu ni anak Adam semua ni sampai hari kiamat. Sebab ini permintaan dia. Ila yaumil waqtil ma'lum, hingga ke hari dan masa yang termaklum yang ditentukan. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, demi kekuasaanmu wahai Tuhanku, aku akan menyesatkan mereka semuanya. Tak ada penyesalan. Bahkan dia boleh request pada Allah, bahkan cabar untuk menyesatkan zuriat keturunan Adam. Bermula daripada apa? Kesombongannya. Kita begini tau, kita lihat gini. Kalau kita, senanglah kita ambil contoh gini. Eh. Kita kerja kan, kalau kita kerja, kita rasa kita nak sombong ke dengan bos kita? Tak kan? Takut tak dengan bos? Cik, takut tak? Tak takut lah, maksudnya kita hormat kan? Kita, yalah kita sewajarnya lah sebagai pekerja. Tak ada rasa macam nak menyombong diri. Contoh, kalau bos kita bawa
bawa BMW saya kata, jangan terasa ya. Sorry. Contoh kita, kalau bos kita bawa BMW, tak ke kita kata di depan bos kita, bos bawa BMW eh? Kereta saya lagi besar tau daripada bos. Kita nak cakap gitu ke depan bos kita? Tak ada kita. Silap-silap aku kena buang kerja ni cakap. Banyak besar kau. Mesti bos kita marah kan. Ni. Cakap besar pula depan aku. Gaji dia aku yang bayar. Macam kan? Gaji dia aku bayar, cakap besar pula depan aku. Kalau berhenti kerja memang tak ada. Aku berhentikan kerja memang tak ada kerja dia ni. Merempat tepi jalan. Dia, sebab tu, kita ni sebagai orang bawahan, kita ada rasa hormat dengan orang yang berada di atas. Kerana kita sedar diri kita siapa. Dia begitu keadaannya. Sekarang ini, Allah lebih besar daripada segala-galanya. Lebih besar daripada majikan kita. Lebih besar, maknanya lebih agung. Lebih daripada segala-galanya. Pasti Allah lebih kita takutkan. Allah lebih kita hormat. Lebih kita sayang. Lebih segala-galanya. Namun kita lihat di sini. Iblis, dia sedar Allah ciptakan dia. Sebab tu dia guna ayat tadi. Khalaqtani. Dia kata, engkau ciptakan aku. Dia sedar Allah ciptakan dia. Dia sedar Allah ciptakan Nabi Adam. Tapi kesombongan dia menyebabkan dia rasa tak malu nak kata diri dia lagi bagus daripada Nabi Adam. Ini bahayanya kesombongan. Kesombongan ini akan buat kita lupa kita ini siapa. Lalu kita rasa bahawa tidak ada orang yang boleh challenge kita. Hatta Tuhan yang menciptakan kita. Sebab tu iblis ni, okay, tadi Allah guna perkataan ini ya. Surah Sad tadi ayat yang keberapa? Tujuh, tiga hingga, nak ambil sampai mana ceritanya? 80? 82? Oh, nak ambil sampai 82. Saya ambil Fitri punya eh. Taklah sebenarnya mana-mana pun boleh. Okay, semua kisahnya di situ, di situ-situ juga. Okay, nak ambil daripada 73 sampai 76 ke apa boleh saja. Namun yang penting dalam penceritaan ini Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan perkataan ni. Apa tadi ayat? Maaf saya lupa pula. Allah guna perkataan istakbara. Maksudnya sombong tadi. Okey? Sombong ini untuk letakkan ia pada iblis. Allah kata iblis ini dia sombong. Kemudian Allah tanya kepada iblis, engkau betul sombong ke? Kenapa kau tak nak sujud? Engkau sombong ke? Okey, ataupun kau rasa diri kau tinggi? Dia mengaku? Okey, dia mengaku. Dia mengaku dengan satu, dua ini. Okey, ana khairum min. Dia mengaku. Aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia kata kepada Allah. Dia memandang rendah kepada Nabi Adam. Jadi, pada ayat ini, Allah menjelaskan kepada kita, orang yang sombong ialah mereka yang memiliki perangai iblis. Okey, tadi saya kata ini dosa pertama. Dosa pertama ini diikuti oleh dosa-dosa yang lain. Sebab tu tadi dia kata tiga pintu dosa. Tiga pangkal dosa. Dosa ni, sombong tadi kan, diikuti dengan dosa-dosa yang lain. Iaitu dia tak menyesal dengan apa yang dia buat. Sebab dia rasa diri dia benar, dirinya betul. Kemudian kita lihat di sini, dia mencabar Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah belajar ya, mencabar Allah ni tidak dibenarkan. Kemudian seterusnya apa yang berlaku?
dia dengki dengan Nabi Adam. Daripada satu dosa, terus beranak kepada dosa-dosa yang lain. Iaitu sombong, dia dosa yang pertama, akhirnya tak menyesal dengan perbuatannya itu. Dia mencabar Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dia terus ada rasa dengki. Sebab apa? Bila dia keluar daripada syurga, Nabi Adam dalam syurga kan? Apa kedengkiannya? Aku kena keluarkan Adam daripada syurga. Kalau aku tak dapat, kau pun tak dapat. Ini dengki. Nampak orang sombong, dengki macam tu. Kalau aku tak dapat, engkau pun tak dapat. Kalau aku keluar daripada syurga, engkau pun kena keluar daripada syurga. Sebab itu ada kisahnya seterusnya, Nabi Adam AS kemudian termakan dengan pujuk rayu ataupun tipu hela iblis sehingga dia pun terusir daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tu tak apalah, kisah tu nanti insya-Allah lain bila-bila kita akan jelaskan. Yang nak kata di sini, orang yang dia sombong, tadi saya kata orang sombong dia tak ada rasa menyesal. Bermakna orang yang begini kalau dia buat dosa, susah tak dia ni, maaf, senang tak dia ni nak bertaubat kepada Allah? Syarat taubat apa? Mengakui dosa. Iblis mengaku tak dia dosa? Tak. Iblis tak mengaku dia dosa. Kemudian apa lagi syarat taubat? Menyesal. Iblis menyesal tak? Tak. Lagi? Tidak mengulangi. Iblis ulang tak? Ulang. Sampai bila? Sampai kiamat. Sampai kiamat dia ulang ni. Sebab dia janji pada Allah, aku akan buat semua anak Adam ni keluar. Maknanya tak ada pun yang ikut jalan kau, ya Allah. Maknanya jalannya menuju ke syurga tu dia akan halang semua anak Adam. Lagi apa lagi syarat taubat? Mengaku dosa, okey, menyesal, tak nak ulang. Lagi satu, nombor empat. Hari tu baru belajar. Dekat Masjid Al-Mu'minin. Siapa datang? Oh, dua-dua tunduk je. Ada ramai datang ni, ya Allah. Ya Tuhanku. Apa dia? Kak Zah, apa dia? Lagi satu. Allah Akbar. Apa dia? Apa dia? Iish. Belum sampai lagi. Ada empat yang terawal tu, saya terangkan dulu. Mengaku dosa, al-i'tiraf, an-nadam, menyesal. Kemudian, al-azmu, berazam tak nak ulang lagi. Lagi satu. Al-iqla', berhenti. Okay, berhenti. Tak nak buat lagi. Tapi iblis tak berhenti. Orang yang nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, okay, dia kena clearkan hati dia daripada kesombongan. Orang yang sombong, dia akan jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, sebab dia rasa dia tak bersalah, dia rasa dia tak ada buat dosa, dia rasa tak perlu berhenti, dan sukati saya lah, saya nak buat dosa banyak kali pun. Kubur masing-masing kan? Biasa dengar ayat tu. Kubur kita masing-masing kan, awak jaga kubur awak, saya jaga kubur saya. Sedap ayat dia. Yelah, nanti mati kita juga yang masukkan awak dalam liang lahat. Betul tak? Sombong sangat kan? Mati masuk sendiri ke dalam liang lahat? Boleh tiba-tiba mati mandi sendiri. Itu kalau mati mandi sendiri orang lari tu. Mati mandi sendiri, kafankan diri sendiri kan? Sekarang pakai tudung senang lah pakai diri. Solatkan diri sendiri, masuk sendiri dalam kubur, tanam sendiri. Tak boleh kita. Jadi kenapa nak kena sombong? Nampak tak? Kenapa kita mesti memandang rendah kepada orang lain? Ini muhasabah ya, sebab kita ni tak boleh ada rasa yang sebagaimana cuba dimasukkan oleh iblis dalam hati kita ni. Kalau kita ada rasa yang sedemikian, inilah yang Nabi SAW ingatkan kepada kita, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dharrah min kibr. Tidak masuk syurga orang yang mana dalam hatinya ada sekelumit
sikit pun rasa sombong. Bukan kita kata masuk tak masuk orang sombong ni, kalau dia sombong macam dia angguk angguk kan, action ni semua tak masuk syurga. Tapi kalau ada sikit saja dalam hati kita ni, yang kadang-kadang kita rasa, aku lagi bagus daripada dia. Macam kita kadang-kadang kan, menyampahnya aku lagi bagus daripada dia, apa kelas hari ni. Kalau itu dah ada dalam hati kita, hati-hati ya, ia permulaan kepada sombong yang lebih besar. Sebab tu Nabi ingatkan, walaupun sikit, orang tu tak masuk syurga. Di kalangan sahabat yang dengar hadis ini, dia tanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, bagaimana jika sekiranya saya memakai baju yang cantik? Kan, pakaian yang kemas. Saya ni jadi orang yang bersepatu yang elok. Adakah itu termasuk kesombongan? Nabi kata apa? Inna Allaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah. Allah cintakan keindahan. Lalu Nabi SAW menjelaskan kepada para sahabat, apa yang dimaksudkan dengan al-kibr, iaitu sombong tadi. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Al-kibr iaitu sombong ialah bila kita ini menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, meremehkan orang lain. Jadi ada lagi satu ya keterangannya. Okay, Nabi kata apa? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu apabila dia menolak kebenaran. Perkara itu sahih, perkara itu benar, tetapi ditolak mentah-mentah, tak nak terima langsung. Okay? Dan wa ghamtun nas, meremehkan orang lain tu kita boleh masukkan pada poin yang kedua di sini. Hadis yang baru saya baca tadi ialah hadis riwayat Imam Muslim. Okay? Hadis riwayat Imam Muslim. Mim maknanya Imam Muslim, saya letak di situ. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi di sini kita lihat daripada hadis ini, okey, kita boleh masuk dalam surah Luqman dan surah Al-Isra. Ada ciri-ciri orang yang sombong dijelaskan dalam kedua-dua surah ini. Okey, kalau kita rujuk dalam surah Al-Isra, kita pergi surah Luqman terlebih dahulu. Dalam surah Luqman, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang nasihat Luqman kepada anaknya. Okey, Luqman ni nabi ke bukan? Bukan nabi, tapi di kalangan orang soleh yang hidup pada zaman sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala muatkan nasihat-nasihatnya kepada anaknya. Jadi dalam surah Luqman pada ayat yang ke-18, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita antara nasihat yang diberikan Luqman kepada anaknya. Dia kata gini kepada anaknya, wala tus'ir khaddaka lin-nas wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau memalingkan wajah engkau daripada manusia kerana engkau sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Dan jangan engkau berjalan di muka bumi ini dengan angkuh, dengan begitu megah. Macam mana cakap tu Cik Ana? Jalan sombong macam mana? Oh gitu ya? Semua gini. Gitu ke? So nak try lah. Macam mana jalan sombong? Ha, kau tersepit baju. Gini. Tegak sangat Cik Ana. Sakit leher. Macam mana jalan sombong gini? Action lah gini. Gitu ke jalan sombong? Maraha. Dia jalan dalam, tak tahulah saya tak reti pula nak contohkan. Tapi yang penting, mungkin ramai yang tahulah bagaimana kan. Sebab kadang-kadang kita nampak daripada cara orang, okay, daripada dia gestures kan, semua kan kita tahu orang ni macam ada something wrong, tak kena dengan dia. Mungkin daripada sudut cara gerak badan dia, tangan dia, kan cara dia jalan, kan, cara dia tengok kita, iyalah. Cara dia tengok dah tahu dia sombong kan. Cara dia tengok kita. Tengok kita macam mata bawah. Ya Allah.
Entahlah, tak tahulah dia sangat. Tengok kita atas bawah, awak. Tambutan jambu. Yalah. Kita macam lah kita tak lawa. Macam gitu kan. Macam lah kita tak lawa. Biasa orang dia lawa. So, tengok orang atas bawah. Lepas tu, kalau mak saya, kau tengoklah dia atas bawah balik. Kalau mak saya lah. Kalau orang, kau tengoklah dia atas bawah balik. Apa? Nanti kau, kalau seorang lawa, aku pun lawa jugalah. Mak kita brutal ya, ajar kita macam tu. Taklah, kita tak ikutlah cara mak kita kan. Orang lama-lama je garang. Macam tu. Kita, orang lama-lama, orang baru-baru eh. Kita ni tak adalah rasa gitu kan. Kita rasa macam tak payahlah. Dia nak tengok kita atas bawah ke depan belakang ke apa kan. Itu masalah dia lah kan. Sebab daripada cara dia, dalam Al-Quran ini Allah sebutkan tentang cara jalan kita. Okay, dari maknanya daripada gerak badan kita, cara kita, gerak tubuh itu boleh memperlihatkan kita ni orang yang bagaimana. Kan? Boleh memperlihatkan kita orang yang bagaimana. Cara kita berbual dengan seseorang pun boleh memperlihatkan kita ni bagaimana. Macam tadi, Luqman kata kepada anaknya, wala tusair khaddaka linnas, jangan kau palingkan wajah engkau kerana kesombongan. Maknanya, kalau kita ni tengah jalan-jalan tiba nampak orang, kita rasa orang tu macam kita tak suka ke apa, tak sama macam kita kan, kita pun palingkan muka kan, macam geli, macam tu kan, suka, macam tu. Palingkan wajah kita, bukan sebab apa, bukan sebab kita takut ke apa, tapi sebab kita sombong. Kita macam rasa very proud, tak suka, macam tu kan. Dia rasa semikian, sama juga dengan jalan. Orang yang sombong, dia akan tunjukkan yang bahawa dia tu hebat daripada atas ke bawah. Sebab tu cara jalan dia pun kita nampak, cara jalan dia, dahsyat kan, macam tu kan. Cara jalan pun dah tiap tahu dah, kan, jantan ke betina, tak ada lagu dah macam. Cara jalan dah tahu dah, sombong ke, tak ke. Tapi janganlah, ada orang je bedek kan, berpura-pura, itu munafik namanya. Konon-konon lah konon-konon tak sombong, tapi sombong lah, itu pun masalah lain. Yang penting nak kata, Luqman, dia nasihatkan kepada anaknya. Dengan manusia, bila kita berhadapan dengan manusia ini, wajah perlu dijaga. Air muka kita bagaimana? Ketika kita berhadapan dengan orang ramai, cara jalan kita, cara kita, maknanya bentuk kita ni, tangan, gaya bagaimana? Kan adakah ia menunjukkan kepada kesombongan kita? Lalu di sini dikata kepada anaknya kan, dia ingatkan kepada anaknya, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada orang yang angkuh, yang membangga-banggakan dirinya. Okey, ini surah Luqman ayat yang ke-18. Jika kita rujuk dalam surah Al-Isra, dalam surah Al-Isra kita lihat sekali lagi Allah menunjukkan kesombongan itu boleh dilihat menerusi jalan seseorang. Dalam surah Al-Isra pada ayat yang ke-37, Allah kata apa? Wala tamshi fil ardi maraha. Sekali lagi sama kan ayatnya kan? Sebagaimana dalam surah Luqman tu tadi, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini dalam keadaan yang angkuh, sombong. Innaka lan takhriqal arda. Kau tak boleh untuk menembus bumi. Walan tablughal jibala tula. Engkau tak boleh pun untuk jadi sama tinggi dengan gunung. Maknanya, ini kita panggil gini tau. Allah nak sindir lah orang yang sombong. Nak sombong sangat ni buat apa? Kalau jalan tu bukan pun boleh tembus masuk bumi pun. Kan? Nak tunjuk apa sangat dengan orang jalan sombong-sombong ni? Bukan boleh tembus bumi tu pun. Bukan boleh sama tinggi dengan gunung pun kalau rasa diri tinggi sangat. Ini sindiran untuk orang yang rasa diri dia bagus. Untuk orang yang rasa diri orang lain rendah. Yang kalau kita cakap benda yang betul tak nak terima. Tu Allah kata, kenapa kau nak sombong? Bukan boleh tembus pun masuk bumi. Bukan boleh sama tinggi pun dengan gunung. Sama juga saiz 1.5 kan? Sama juga tinggi berapa ya? Tinggi kecil sangat tu, Mak Isah kecil sangat. Liza tinggi berapa Liza? Ha? 1.4? 1.54? Tinggi ke tak? Average eh? Oh, itu size M eh?
Size M kan? Size M. Kat Siti? 1.6. Oh, tinggi sikit. Mak Isa? Tak tahulah aku berapa. Yang penting bukan 1. Persoalan saya, height kita kan boleh sama tak macam gunung? Tak boleh. Tinggi contoh, kita kata Kak Siti mungkin tinggi lah 1.6 kan. Ada orang tinggi daripada Kak Siti lah. Tapi tinggi macam mana pun kita manusia, kita tak akan sama height kita dengan gunung. Gunung tu tinggi sangat. Nak naik gunung pun kena naik kabel car. Betul tak? Yelah, ada orang je daripada kaki gunung tu naik sendiri macam tu kan. Maknanya dia perlu dengan peralatan dan sebagainya. Bukan kita boleh naik macam tu saja. Kalau naik macam tu saja memanglah meninggal dunia kita kan. Kita nak naik gunung tu, biasa ada kabel car kan. Kita perlu naik kabel car. Maknanya kita tak boleh nak mencapai ketinggian gunung itu dengan mudah. Sebab itu, pesanan yang Allah muatkan dalam surah Al-Isra pada ayat yang ke-37 sangat indah. Yang boleh mengetuk pemikiran kita ni sebagai manusia. Yalah, kalau aku sombong sangat pun bukan aku boleh tembus bumi. Kalau aku sombong sangat bukan boleh sama height pun dengan gunung tu. Tak boleh, dia takkan sama. Sebab itu Allah kata jangan sombong. Kalau kamu sombong, sebagaimana yang tadi Nabi SAW ingatkan kepada kita, dia ni takkan jadi orang yang duduk dalam syurga Allah SWT. Jadi sebab itu ayat kita ni ketika kita berbicara, okay, perlu diperhatikan. Jangan bercakap dengan ayat yang rasa kitalah yang bagus, suami kitalah yang bagus, anak kitalah yang pandai, kan mak kitalah yang baik. Macam itu ayatnya kan. Orang duduk pun, ih, nyampahnya. Baik-baik orang suka jadi tak suka. Kan sibuk tanya pasal anak orang kan. Ya, anak awak belajar mana? Oh, anak kita belajar Singapura je. Ya, belajar Singapura je. Anak kita belajar Mesir. Jauh naik kapal terbang. Berapa jam sahaja pergi Mesir? Tak tahu. Enggak ada lagi budak ni. Kita tanya tak tahu. Lama anak kita naik kapal terbang. Ya, awak kena cakap tau dengan anak awak. Jangan duduk sini je. Pergi travel jauh-jauh. Belajar kat Mesir. Belajar kat Jordan kan. Tak guna belajar kat Singapura ni. Balik-balik tengok muka sama. Jadi macam anak kita awak bagus anak kita. Agak-agak kalau dengar rasa apa? Muka kakak tu. Geram je aku. Macam gitu kan. Kita tak boleh cakap kan. Kita. Sebab apa? Menyampah. Angga-angga tu kan. Sombong betul. Tahulah nak belajar tinggi kan. Macam tu kan. Tentanglah anak kita level je. Macam tu kan. Dia cakap pasal anaknya. Dia cerita pasal anak dia. Apa kita ni? Suami awak kerja apa? Tanya kan. Gaji berapa? Sibuk nak tahu. Laki kita kan awak. Gaji besar tau. Hari-hari belikan kita gelang. Contoh. Hari-hari belikan kita gelang. Ya ke? Kita dengar pun. Nampak ya? Ini kata-kata yang nak menunjuk-nunjuk. Yang rasa diri dia bagus. Yang rasa kau tak bagus macam aku. Kalau kita bahasa kita sekarang, kau ada. Macam itu ayat dia. Dan cakap-cakap, kau ada, kau tak ada. Aku ada. Dia macam itu keadaannya. Orang yang begini, Nabi SAW ingatkan kepada kita ya, ayat. Ini jenis orang yang berbual sombong. Ada tiga jenis orang yang berbual dengan kesombongan ini, Nabi SAW ingatkan kepada kita. Okay. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Nabi SAW menyebutkan tentang dua golongan. Satu golongan ini ialah yang dekat dengan Nabi SAW. Saya pergi satu persatu ya terlebih dahulu. Yang pertama, Nabi SAW dia ingatkan kepada kita, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinakum akhlaqan. Sesungguhnya yang paling aku cinta dan yang paling dekat kedudukannya di hari kiamat dengan aku, iaitu dengan Nabi SAW, ahasinakum akhlaqan, yang paling baik akhlaknya, yang paling baik budi pekertinya. Tetapi,
Seterusnya Nabi kata gini, wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah. Sesungguhnya yang paling jauh, maaf, yang paling aku benci. Sesungguhnya yang paling aku benci dan yang paling jauh kedudukannya daripada aku di hari kiamat, Nabi berikan kepada kita dengan tiga golongan. Al-Tharitharun, Al-Mutashaddiqun, Al-Mutafayhiqun. Al-Tharitharun, Al-Mutashaddiqun, Al-Mutafayhiqun. Tiga golongan ini. Di kalangan para sahabat, mereka kata gini kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad alimna al-Tharitharun wal-Mutashaddiqun. Kami ni dah tahu dah al-Tharitharun dengan al-Mutashaddiqun ni bagaimana. Famal mutafayhiqun, tetapi apakah yang dimaksudkan dengan orang yang dipanggil sebagai al-mutafayhiqun? Nabi kata kepada mereka, qala al-mutakabbirun. Al-mutafayhiqun ialah orang yang sombong takbur. Okey, kita ada tiga tadi kan? Nabi sebutkan. Yang paling jauh, basicnya kita faham di sini, orang yang sombong masuk syurga ke tidak? Tak masuk syurga. Okey, bermakna kita faham dia masuk mana? Api neraka. Okey, orang yang sombong di sini, Nabi berikan lagi keadaan-keadaan yang lain. Iaitu dia adalah orang yang Nabi tak suka dan orang yang paling jauh tempat duduknya dari Nabi SAW. Lalu Nabi SAW berikan kepada tiga. Ni tiga-tiga orang yang ada kesombongan ya, cuma diberikan dengan penjelasan yang berbeza. Okey, yang pertama Nabi sebut tadi, Al-Tharitharun. Nombor dua tadi apa saya sebut? Al-Mutashaddiqun. Okey, dan kita ada yang ketiga tadi, Al-Mutafayhiqun. Ini tiga orang yang dia jauh daripada Nabi. Okey, hadis riwayat Imam At-Tirmizi, tak maksudnya Imam At-Tirmizi, okey. Hadis ni riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita al-mutafayhiqun tadi maknanya al-mutakabbirun. Al-mutafayhiqun maknanya orang yang sombong. Para sahabat kata mereka tahu makna al-tharitharun. Mereka juga tahu makna al-mutashaddiqun. Tapi kita tahu tak? kita tahu tak? Sebab para sahabat tak tanya dengan Nabi SAW apa makna al-tharitharun, al-mutashaddiqun. Okey, dia gini. Kalau al-tharitharun inilah orang yang mana dia kalau berbual kan
dia adalah orang yang suka conquer the conversation. Dia tak bagi can orang lain cakap. Ini kita panggil sebagai asar-sarun. Kalau kita duduk ramai-ramai, diam suara dia je lah. Kita nak masuk, tak boleh. Tak masuk, tak boleh. Dia je cakap. Ini dipanggil sebagai asar-sarun. Yang mana kalau kita dengarkan dia cakap kan, seimbangnya, ya Allah, hai. Cerita tu, cerita ni, cerita ni. Oh, I travel sana tau. I pergi sini tau. Oh, di sini. Eh, you pergi tak sini? Ini bagus tau. Ya Allah, kita dengar dia cakap. Ini asar-sarun. Okay, Nabi tak minat orang yang macam ini. Sebab ini kita adab, adab komunikasi. Lagi-lagi kalau kita duduk dengan kawan-kawan kan, takkanlah kawan kita nak dengar cerita kita seorang, betul tak? Yelah dia seorang je lah pergi travel, kita tak pergi travel macam gitu kan. Kecil hati nak, dia rasa rendah diri kan? Kerana cara orang tu berbual yang hanya nak menguasai perbualan tadi. Okay, itu kita panggil sebagai asar-sarun. Tetapi kalau al-mutasyaddiqun, al-mutasyaddiqun ini ialah orang yang selalu cakap besar. Okey? Dia cakap besar. Yang bila dia cakap tu kan, dia suka rendahkan orang lain. Jadi ini al-mutasyaddiqun. Nampak ya, al-sarun tadi ada sombong, kesombongan di situ ada. Cuma caranya beza. Al-mutasyaddiqun juga ada kesombongannya. Cuma caranya tadi biasa juga, cara dia berbual tu kan. Kalau al-mutafayyikun memang sah-sah lah. Kalau dia berbual tu memang sombong lah cara dia berbual. Dia cakap pasal diri dia, cakap pasal benda-benda yang buat orang rasa berbual world lah macam tu kan. Ayat kita ni, berbual world lah orang ni kan. Ya Allah, cakap besar. Asyik cakap pasal diri dia, aku bagus, aku tu, aku. Ha ni. Al-mutafayyikun. Jadi tiga orang yang berbual dengan gaya-gaya perbualan yang begini, Nabi SAW kata orang ini, Nabi tak minat. Okay? Nabi tak minat dan dia berada di tempat yang jauh daripada Nabi SAW. Sedangkan kita nak berada di tempat yang dekat dengan Nabi SAW. Tapi kalaulah cara perbualannya sedemikian, bimbang. Nanti kan baik-baik nak dekat dengan Nabi SAW, dia jadi jauh. Sebab itu saya nak tutup ya perbincangan kita pada pagi ini. Hari ini ambil satu poin saja sebab tak sempat. Okay. Kalau saya masuk poin yang lagi satu, dia sampai pukul. Sampai pukul ya. Oh, kenapa? Kenapa al-mutafayyikun orang yang sombong, takbur? Dia berbual, dia sombong. Cara dia berbual tu, dengar macam mana cakap ? Dia proud lah dengan diri dia, cakap pasal diri dia. Diri dia je yang bagus, orang lain tak bagus lah, dia macam tu. Al-mutafayyikun sombong. Bila dia cakap tu nampak lah sombong sangat orang ni kan. Macam bagus macam. Kan? Saya kalau exam selalu dapat A. Dengar tu kan, straight A's. Bagus lah, saya memang bagus. Exam mesti dapat A. Tak pernah lah tak dapat A. Letaklah saya kat mana, mesti dapat A punya. Itulah al-mutafayyikun, macam itulah. Kita dengar AA dia ni. Nyampak kan? AA, macam dia seorang je bagus. Macam kan? Orang tak bagus. Tak, dia tu kan. Kalau kita cakap pasal orang lain, itu al-mutasyaddiqun. Al-mutasyaddiqun, dia kata, tak, orang tu kan, dia tak bagus. Dia kalau ceramah tak bagus, aku je bagus. Dia rendah ke orang lain kan, nampak tak? Tak bagus lah dia tu, kau ceramah ke laut sih. Nyampak, aku tak suka. Lebih baik aku ceramah, dia beraja ceramah kan. Panggil orang jauh-jauh ceramah buat apa? Panggil orang Malaysia ceramah lah, daripada Australia ke apa. Sosa kat Singapura tak nak panggil lah, aku lagi bagus apa. Dia nampak tak proud kan? Dia memandang rendah kepada orang lain sebab dia rasa dia bagus. Ini al-mutasyaddiqun. Kalau al-sarun tadi, dia berbual-bual lah. Simpang kencang macam bagus. Semua benda dia rasa macam tak bagus lah. Dia je bagus lah macam tu lah. Yang penting tiga-tiga tu sombong, senang kata. Yang penting tiga-tiga ni orang yang berbual dengan rasa bongkak, dengan rasa sombong, orang yang mana memandang rendah kepada orang lain dan dia rasa semua benda tak bagus. Hidup dia, diri dia, keluarga dia, pekerjaan dia, dia je lah yang bagus.
Jadi kalau kita duduk dengan orang yang begini, yang sembang dia cara yang begitu, apa rasanya? Oh, Fitri? Minta lalu. Macam tu ya. Kejap eh, minta lalu. Nak pergi toilet lah. Macam gitu ya. Ke macam mana? Eh, aku rasa nak muntah lah. Aku rasa macam tu. Please eh, aku rasa nak muntah eh. Kau berbual eh, tak payahlah. Aduh, hai. Eh, baik-baik. Tekak tak kembang, jadi kembang tekak aku. Ke cakap gitu? Tak, oh Masya Allah, baik muslimah-muslimah. Ustazah Sakinah ni. Assalamualaikum ya. Tak apalah. Minta diri dululah ya. Yalah awak yang bagus. Alhamdulillah. Dah kita doakan sudahlah. Kan ha, kalau ada orang macam gitu dah sudah. Kita doa sudahlah. Yalah dia baguslah. Anak dia baguslah. Suami dia handsome lah ya, macam tu kan. Yalah baju dia lah paling cantik. Yalah kan ha, kita pakai beg $5. Dia pakai beg $5,000. Ya, macam mana? Abu Aisyah. Oh macam gitu. Aduh eh. Ayat lama-lama. Yelah kan. Ada orang je gitu kan. Eh kau beli beg kat mana eh? Biasalah beli kat pasar malam $5. Eh jangan gitu tau. Kita ni kena standard tau. Macam ni kan. Kau tengok aku beli beg $5,000. Nah, kita dengar gitu sombong kan. Nampak eh sombong kan. Kita tak kira lah kita nak beli apa pun kan. Duduk rumah banglo ke. Beg $5,000 ke $10,000. Itu masalah kita lah kita nak beli. Tapi perlu ke kita cakap-cakap dengan orang? Tak perlu kita. Kita nak tunjuk apa? Sombong sangat, sombong. Beg $5,000, okey. Sebab apa? Kita kan, bagi maaf kita, bila sekali kita buat orang terasa dengan ucapan kita, dia rasa rendah diri kan? Bermakna kita ucapkan perkataan yang kita ni rasa kita bagus. Sekali je tu. Kita guna perkataan dan orang tu rasa sedih, orang tu rasa rendah diri. Yelah aku tak bagus, yelah aku gini, aku gini. Bermakna kita dah menggunakan kata-kata yang merendahkan diri dia. Jadi ini boleh masuk kepada al-tharsarun, al-mutasyaddiqun dan al-mutafayhiqun. Tak kira lah kita nak guna step yang mana satu tadi. Ha, kita nak masuk al-mutasyaddiqun ke, kita nak jadi al-mutafayhiqun ke, bukan? Tapi yang penting, ketiga-tiga cara perbualan ini adalah cara perbualan yang sombong, yang menunjukkan kita ini bagus, yang menunjukkan orang lain tak bagus. Tiga-tiga perbuatan tersebut. Jadi kita tak nak ketiga-tiga ini. Sebab apa? Kita tahu orang yang sombong tadi, dia tak masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang sombong, Nabi SAW ingatkan mereka ini akan diiring beramai-ramai. Orang sombong dengan orang sombong. Yelah dulu kan kata not my level kan dengan orang lain kan. Yelah nampak orang, bukan level I, tak kelas. Okay, sekarang kita kumpulkan dia dengan yang selevel dengan dia. Yang sama kelas dengan dia. Sebab itu Nabi SAW ingatkan kepada kita, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah. Orang yang dulu dia dekat dunia sombong sangat, semua orang-orang sombong ini Allah akan kumpulkan bersama-sama duduk satu company. Macam tu kan? Duduk korang sama-sama. Sama level kan dulu? Okay, duduk sama-sama. Apa yang berlaku? Mereka ini akan diiring. Rupa mereka sangat hina. Badannya sebagaimana manusia tapi kepala macam semut. Ini orang sombong. Kita kalau nampak nanti dekat akhirat kita dah tahu dah. Ish, sombong ni. Kita dah tahu dah dekat dunia orang tu macam mana. Ini perumpamaan yang Nabi SAW berikan. Okay? Dia seperti badan dia kecil sangat, kecil sangat. Seperti semut, kepala dia jalan ni. Ramai-ramai gitu. Kita kalau terserempak atau nanti kat badan masyarakat yang nampak kan satu geng macam ni. Eh, kecil eh diorang eh. Kepala dia macam semut gitu eh. Sombong ni, sombong. Kita tahu dah sebab itu yang Nabi SAW sebutkan. Sebab dulu dia dekat dunia, dia tengok orang gini kan? Dia tengok orang kecil kan? Betul tak? Sebab tu nanti dekat akhirat dia pun jadi kecil. Kerana dulu dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Dia memandang orang lain dengan kecil je kan? Di akhirat Allah kecilkan dia. Di akhirat Allah rendahkan dia. Sehingga bila orang lain semua tengok, ih kecilnya, sombong. Macam tu kan? Sombong takut. Tapi menakutkan. Nabi SAW cerita. Kemudian Nabi kata gini,
yarshahum zullu min kulli makanin. Si semut ni pula. Orang yang sombong ni kan, yang macam semut ini, kehinaan akan ada pada diri dia daripada pelbagai sudut. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, semuanya dihiasi dengan kehinaan. Lalu Nabi SAW kata apa? Fayusakuna ila sijnin fi jahannam. Tadi mereka kan diiring beramai-ramai. Sama-sama kan, orang sombong semualah diletakkan dalam satu kumpulan. Diiring beramai-ramai. Ke mana? Ke neraka. Bukan masuk neraka dah sudah gitu. Tapi ada penjara yang khusus Allah siapkan untuk orang yang sombong. Ila sijnin fi jahannama yusamma bulas. Allah iring, Allah perintahkan malaikat untuk iring si sombong ni dengan grup dia ramai-ramai ni. Ramai sangatlah ya, sebab kat sombong ni bukan Singapura je orang sombong ada kan. Apa ramai dekat dunia ni, daripada zaman ke zaman orang sombong. Fir'aun tu lah mungkin ketuanya. Mungkin saya kata, Allah Alam. Tapi dialah orang yang sombong. Mereka semua, Nabi kata, akan dimasukkan ke dalam penjara. Penjara ini namanya bulas. Apa yang berlaku dalam penjara tersebut? Ta'luhum narul anyar. Mereka ni akan dinyalakan dengan api yang menyala-nyala daripada atas. Dengan api yang sangat besar, menyala-nyala. Yusqawna min usarati ahlin nar tinatal khabal. Dan mereka akan diberi minum dengan nanah daripada penghuni api neraka. Itulah minuman dia yang akan Allah berikan kepada orang yang sombong. Allah tak beri dia minum minuman yang sedap-sedap. Tapi Allah berikan kepada dia dengan minuman yang paling hina. Kita bayangkan kalau orang sakit kudis bernanah-nanah, kita minum nanah dia. Ini baru betul tekak kembang. Kita minum nanah dia. Takut tak? Takut. Saya baca hadis ni rasa macam hati ni kan rasa macam kecil. Kita bayangkan orang apa, penghuni neraka ni ramai dengan pelbagai macam dosa. Mereka mengeluarkan nanah yang meletus-letus. Nanah yang sangat busuk. Nanah yang Tapi orang yang sombong, itulah minuman yang diberikan kepada dia. Haus eh? Minum. Nak tak nak kena telan. Kita nak orange juice. Tak ada. Dekat neraka, tak ada pilihan. Nak orange juice, minum. Tak ada. Malaikat penjaga neraka ni dia tak ada belas ihsan ya. Malaikat penjaga neraka tak ada kesian dia minum nanah ni. Tak apalah, aku bagi kau hari ni rehat, minumlah orange juice. Nak orange juice sangat tak? Malaikat penjaga neraka sangat garang. Tak ada dia ni rasa macam kesian, simpati, tak ada. Melainkan bila Allah perintahkan kepada mereka, kau berilah rahmat kepada orang sombong ni, barulah malaikat dia akan beri. Kerana para malaikat, mereka akan ikut perintah Allah. Jadi, saya ulang balik satu bentuk persoalan muhasabah untuk kita semua, untuk diri saya. Apa pun status kita, level kita, kita kata pendidikan kita lah, kuat macam mana pun agama kita contohnya. Kan, kita kata kita cantik macam mana pun lah, kaya macam mana pun lah kita ni. Wajar ke kita ni ada rasa sombong? Dia tak guna. Kerana perasaan ini mungkin sekarangnya kita rasa kita hebat tau dengan rasa sombong tau. Kita rasa best lah rasa sombong ni kan, orang lain semua tak bagus, kita je bagus. Mungkin kita akan rasa begitu. Tetapi satu je saya pesan. Kita tadi, Nabi Adam dicipta daripada tanah. Kita semua, apapun status kita, kita semua akan kembali ke tanah. Kita semua akan pulang kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang sama. Tak kira siapa pun kita. Kita akan mati, kita cerita tentang orang yang beriman ya. Kita ni akan mati,
akan dimandikan, akan dikafankan, akan disolatkan, akan dimasukkan ke dalam liang lahat. Kita semua akan melalui proses yang sama dan akhirnya yang tinggal bersama dengan kita di alam barzakh adalah amalan soleh kita. Adakah kita bawa kesombongan kita? Kita akan tinggalkan sombong tu dekat dunia. Kita tak bawa kesombongan tu. Yang kita bawa ialah amal soleh kita. Yang akan teman kita. Tapi, okay, tapi saya kata, orang yang sombong, walaupun kesombongannya ditinggalkan tadi kan, di atas, sebab kita akan berada dekat bawah ya, nanti ya, kita akan berada di perut bumi ini, kita akan tinggalkan kesombongan itu. Tetapi, kesannya kita akan bawa masuk ke liang lahat. Sebab itu, alam barzakh ini ada yang indah, ada yang menakutkan. Jika kita hidup dengan kesombongan demi kesombongan, maka kesan itulah yang akan kita bawa masuk ke dalam alam barzakh. Ketika masuk ke dalam alam barzakh itu barulah kita tahu, selama ini saya sombong sangat, sebenarnya tak guna. Sama je saya dengan orang lain nanti akhirnya. Kita akan berubah menjadi jenazah yang tidak memiliki satu apa pun. Walaupun dulu kita rasa kita hebat. Kalau kita ingat kepada kematian, insya-Allah saya kata, hati kita akan bersih daripada rasa sombong itu. Yang ada pada hati kita ialah qalbun salim. Hati yang selamat, yang pulang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu bahawa kita adalah hamba Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya daripada Allah kami datang, kepada Allah lah kami akan kembali. Maka di situ, kalau kita datang daripada Allah ini, yang sebenarnya asalnya dalam keadaan fitrah, namun lalu kita ni menghiasi diri kita dengan kesombongan, kita kena ingat. Kesombongan itu bila kita nak pulang kembali kepada Allah, tak pernah sesekali Allah menerima hamba yang sombong. Allah hanya menerima orang yang jiwanya ada keimanan. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi kata apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum. Allah tak lihat pada penampilan kamu dan Allah tak lihat pada harta benda kamu. Walakin ila qulubikum. Tapi Allah lihat apa yang ada pada hati kamu. Maksud apa yang ada pada hati kamu ialah ketakwaan kamu kepada Allah. Rasa takut kamu kepada Allah. Wa a'malikum dan amalan kamu. Kerana qulubikum itu tadi, wa a'malikum itulah yang akan kalian bawa masuk ke liang lahat. Harta rupa bentuk, kita ni tak bawa harta kita, kita tak ditanam dengan harta kita. Buat apa kita nak sombong dengan kekayaan? Kita tak ditanam dengan status, dengan pangkat, dengan harta benda, dengan syarikat yang kita ada, dengan bisnes yang kita ada, kita tak ditanam dengan semua itu. Kita juga tak ditanam dengan rupa bentuk kita sebab rupa bentuk kita akan hancur bila kita masuk ke dalam liang lahat. Sebab itu di sini Nabi ingatkan Allah lihat pada hati kamu, iaitu hati yang ada keimanan, hati yang ada ketakwaan kepada Allah dan juga amalan kamu. Kerana itulah yang kekal dengan kita sampai ke hari kiamat. Jadi bagaimana? Seronok? Tak seronok kita ni kalau jadi orang yang sombong. Kalau seronok pun seronoknya adalah seronok yang sementara. Kita nak sesuatu yang kekal, maka pilihlah yang kekal itu. Keimanan dan amal soleh.
Okey, Muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan jiwa-jiwa yang kuat, ya, untuk sentiasa menjadi hamba Allah yang sabar, melaksanakan perintah Allah, sabar dengan ujian hidup, sabar diuji, kalau rasa nak sombong pun sabar, ya. Sabar tau, sombong ni, eh. Kalau rasa-rasa agaknya rasa nak anggap, rasa nak action, sabar, sabar. Macam itulah hidup kita. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita daripada sebarang rasa-rasa yang boleh melibatkan kita kepada kesombongan itu tadi. Okey, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.